Kami dihubungi oleh Pak Pratik sekitar minggu lalu dan diberitahu bahwa diberikan amanah sebagai Menteri Kesehatan di awal Juli. Kami ucapkan terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden akan amanahkan dan kami butuh dukungan dari teman-teman seluruh rakyat Indonesia untuk menyukseskan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami. Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Bapak Presiden agar difokuskan segera bisa dilakukan adalah bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera. Agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali ke tempat tokonya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi. Dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu asosiasi dokter, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya, serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang semua warga kita bisa kembali bersilaturahmi dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu asosiasi dokter, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya, serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang sangat secara tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang kami harus lakukan secara inklusif, bergotong royong, dan bersama-sama. Mudah-mudahan segera kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan kembali hidup normal untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.